Selamat pagi, Sobat AAT. Dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trans. Selanjutnya, yang ketiga inisial SHP, selaku Kepala Divisi Gedung 3 PT Waskita Karya. Kemudian yang terakhir inisial BHW, selaku Direktur Utama PT Perencana Jaya. Para tersangka akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan, sejak hari ini, tanggal 28 November 2024, sampai dengan tanggal 17 November 2024 yang dilakukan penahanan di Kutang, Palembang. Selanjutnya, pada hari ini juga kita akan melakukan penyerahan barang bukti berupa uang senilai 22.591.320.000 yang telah kita terima dari tersangka inisial BHW selaku Direktur Utama PT Perencana Jaya. Hal ini dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dan uang tersebut nanti akan ditetapkan di rekening Jaksa Negeri Kota Palembang. Itu selanjutnya nanti akan digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan di persidangan. Rekan-rekan semua, kami dari Kejaksaan Negeri uang 22.591.320.000 rupiah. Uang ini akan kami titipkan namanya rekening penampungan lainnya. Uang ini tidak berbunga sehingga dalam pelaksanaan persidangan nanti dapat dijadikan barang bukti. Selanjutnya juga Kejaksaan Negeri Palembang akan menunjuk
jaksa penuntut umum dalam perkara ini gabungan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang selanjutnya akan merumuskan dakwaan-dakwaan apa yang akan disangkakan kepada empat orang tersangka ini. Semoga pelaksanaannya dapat dilaksanakan secepatnya, tidak ada suatu halangan apapun untuk kita semua. Setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.